Oh, rukun dalam solat. Okey. So yang ni berkaitan dengan rukun ketika sujud. Okay, dalam solat ada rukun dia. Tetapi dalam sujud pun ada rukun dia juga. So dalam rukun sujud ada berapa? Rukun sujud ada 7 tempat, betul? Yang pertama kita jawab dahi. Yang kedua tapak tangan, 3, 4, 5 lutut, 6, 7. Hujung jari kaki. Okey, baik. So rukun dalam sujud ni, tuan-tuan, kita perlu kena tahu 7 tempat ni kena bersentuhan dengan lantai. Contoh, yang tu contoh lain. Contoh macam kita pakai cincin ke. Pernah tak terfikir pakai cincin? Betul ke? Tak berlagak, tak bersentuhan. Yang tu berkaitan dengan masalah apa pun, kita pakai glove ke, kita pakai apa yang menghalangkan tapak tangan kita, tak jadi masalah yang tu. So ada juga orang tanya mengenai pakai cincin boleh ke ustaz? Boleh ke, tak masalah. Pakai cincin ke, pakai stokin ke. Dan pakai stokin kena bersentuhan juga ibu kaki pak. Kiannya jari kaki kita kena bersentuhan juga sebab dia rukun, 7 rukun tersebut. Kecuali satu tempat saja di bahagian dahi kita. Jangan ada yang terhalang. Okey, boleh faham? Okey, baik. Dalam hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah seperti mana kamu lihat aku solat, Nabi cakap. So, tiga perkara ni Nabi beritahu, jangan kamu solat seperti mana 3 binatang tersebut. Yang utama, jangan kita solat seperti unta. Nanti saya tunjuk macam mana bentuk unta tu ketika nak sujud dan nak naik sujud. Yang kedua, jangan kamu solat seperti anjing. Saya tunjuk juga macam mana kamu solat seperti anjing. Dan ketiga, jangan kamu solat seperti burung. 3 binatang ni jangan kita ikut. Okey, baik. Saya nak tunjuk sujud saja sebab rukun sujud ada 7 yang kita bicara tadi. 1 dahi, 2 tapak tangan dan lutut serta jari kaki kita. Okey, yang pastinya Syekh Daud Al-Fatani, kita berdiri, pastikan kita ada satu jarak jengkal yang satu jengkal. Tak rapat, maksudnya kita buka kaki satu jengkal. Ni apa yang dalam kitab penulisan kitab Syekh Daud Al-Fatani lah. So kita jarak macam ni, turun, contoh turun nak sujud, jangan kita turun macam ni. Ni yang Nabi kata macam unta. Turun macam ni, itu baulah gitu. Itu cara unta. Dan cara nak naik dia juga macam unta. Naik punggung dulu. Contoh dia nak naik kan, daripada sujud. Macam tu. Yang tu cara unta. Jangan kita tiru macam binatang unta tu. Naik punggung dulu. Yang tu yang pertama, jangan kamu solat seperti unta. Yang kedua, jangan kamu solat seperti anjing. Maksud anjing tu, ketika kita sujud tu, tangan ni, yang ni akan bersentuhan dengan lantai. Macam tu. Ada juga orang kata yang tu macam katak, betul? Macam katak, ikutlah katak ke apa. Kalau Nabi kata, kamu jangan solat seperti anjing. Anjing maksudnya bersentuhan dengan lantai macam ni. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, jangan kamu solat seperti burung. Burung ni macam mana? Macam patuk. Contoh macam ni. Kena dai dia pun tak sentuh, dia macam kepala ni bersentuhan dengan ni. Tak ada tomak ni lah. Contohlah tunjuk. Macam ni. Tak ada tomak ni lah. So lah, yang tu yang Nabi kata, jangan kamu solat seperti burung. Okey, 3 benda ni. So saya tunjuk secara sempurna lah apa yang dikarang dalam kitab Syadaw Al-Fatani. So jawab satu lah. Satu jengkal turun, kita pasakkan jari kaki kita, pasak turun lutut dulu. Lepas tu tangan letak tekan lah. Lepas tu baru kita turun dahi. Okey. Kaki dia statik saja, kaki belakang bacak. Itu cara sujud yang sempurna. Macam ni. Okey, boleh nampak?
So cukuplah, cuma termasuk sunat bila hidung kita bersentuhan dengan lantai. Itu sunat. Okey, boleh faham setakat ni? InsyaAllah. Itu cara sujud. Masalah-masalah lain contoh macam yang ni saya tunjuk, solat yang kita personal, solat secara personal. Kalau masalah kita solat ramai-ramai kan, nak buka luar pun tak boleh, mengganggu orang lain kadang-kadang. Ha, itu masalah lain. Contohnya macam orang sakit, dia akan turun macam mana? Tangan dulu kan macam tu untuk orang sakit. Dia nak turun macam mana tak apa, sebab apa? Ruksa dibolehkan bagi orang yang sakit. Ada yang turun macam ni, macam-macam lah turun. Okey, itu saja saya kongsikan. Boleh? Terjawab tak? Tujuh rukun dalam sujud. Dan jangan jadi seperti tiga binatang yang saya sebutkan tadi. Itu saja. Okey.